45 kakak ai bertanding sudah. Kada manyamba, kada manyamba nang banyak hijau. Banyak sudah nang mantar tapi salam berlambar kada bagai. Banyak sudah urang nang marui. Kalimantan Timur dan seluruh Kalimantan yang akan dihadiri oleh seluruh warga Banjar se-Kalimantan, mari kita hadiri pada tanggal 13 sampai 15. Hidup Pohon Banjar. Hidup. Sudah nama angka tapi salam berlambar kada bakai. Banyak-banyak sudah urang nama milih, jujurnya kada kalai. 4 siap 4 5. Kita buka dengan baladon, begitu saudara. Ada benar sekali saudara. 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 Mamanda malam ini kita buka dengan baladon, begitu saudara. Begitu saudara. Silakan. Inilah main.
Setelah aku perkenalkan ngaran kawan jabatan, ada lebih baik harapan pertama pulang dan memperkenalkan ngaran kawan jabatan. Boleh dengar, saudara? Ancah Banjari, aku mempunyai ngaran. Terpangkat sebagai harapan pertama di kerajaan Sulindang Mayang Kencana ini. Telah bertahun-tahun lamanya aku mengabdi di kerajaan ini, ada pernah mendapatkan cacat ataupun celah di mata seorang pada pesultan. Makanya apa, saudara? Anda benar sekali, saudara. Kataku, runduk-runduk dari baganku. Barang siapa nama-nama natap cahaya bola mataku, tunduk bagai dicabut urat salibu. Aku tuh, saudara. Nah, ikam tuh dasar. Kembali lagi. Kalau maka itu caranya, setelah kita memperkenalkan diri ke lawan jabatan, alangkah baiknya kita mempersiapkan balai persidangan, karena tuan kita sultan akan memasuki balai persidangan. Nangkai apa, saudara? Mari, saudara. Perdana Menteri tiba di tempat penjagaan harapan pertama antara kedua juga.
ada lebih baik aku mengenalkan ngarang kalawan jabatan. Gentara Pitra Malalang Sagara tersebut aku punya nama. Terpangkas sebagai Perdana Menteri di Kerajaan Sulindang Mayang Gencana ini. Aku diperintahkan oleh Paduka Yang Mulia untuk memeriksa balai persidangan. Apakah kelar atau sebagaimana? Lebih baik kutanyakan pada harapan pertama antara kada juga. Harapan pertama antara kedua juga. Bagaimana tugas yang diperintahkan oleh Paduka Yang Mulia untuk memeriksa balai persidangan? Harapan pun Perdana Menteri, sudah kami persediakan untuk Paduka Yang Mulia memasuki balai persidangan. Kalau begitu, buka pintu 3 meter setengah. Aku meriksa balai persidangan. Daulat. Senang seorang Perdana Menteri melihat pekerjaan harapan pertama antara kode dua. Aku malam ini gembira benar melihat pekerjaan ikan mempersiapkan balai persidangan. Sebagai ucapan terima kasih, ikan nanti akan diberi hadiah. Tapi sebelumnya jawab dulu pertanyaanmu. Ini kisahnya ajalah. Harapan pertama. Apa artinya kau letakkan pedang bersilang di atas singgasana? Kau letakkan pedang bersilang di singgasana kerajaan, itu menandakan bahwa kerajaan kita selalu siap siaga menghadapi musuh dari luar maupun dari dalam kerajaan. Ucapkan terima kasih pada harapan pertama. Kembali ke tempat. Harapan kedua, maju selangkah. Sekarang jawab pertanyaan seorang Perdana Menteri. Apa artinya kau hamparkan permadani hijau dari singgasana sampai ke pintu gerbang? Artinya hamba hamparkan permadani hijau dari singgasana hingga depan pintu gerbang kerajaan. Itu artinya masyarakat kita yang subur, makmur, serta sentosa. Mantul ya kan, Nek? Mantap betul. Silakan kembali ke tempat. Nah, ini giliran. Kalau pekerjaan baik, biasanya kerajaan memberi hadiah. Bahasa ini reward. Harapan pertama, ikan minta apa? Tolak, Perdana Menteri. Kurun ini sudah lawas, masuk di dalam database, cuman boleh diangkat sebagai pegawai. Iya. Honor, kayak ikan lagi. Astagfirullahaladzim. Ajak enak, bila ada penerimaan, ikan pertes dulu. Sesuai ketentuannya, bila ikan ada nasib, lulus loh. Harapan kedua. Daulat Perdana Menteri. Kalau ini kada ngali-ngali Perdana Menteri. Kalau jujur aja, umur ini sudah 24 tahun. 1 tahun lagi sunah Nabi. Nah, itu pasti paham aja toh. Iya. Anda bini. Perdana Menteri Anda bini juga. Cuma sudah anak awalnya di kerajaan kita ini. Berlaku aturan, saya kongsi cukup. Sekarang ikam hati-hati penjagaan. Karena apabila terjadi letupan 41 itu pertanda Paduka Yang Mulia akan masukin balai persidangan. Hati-hati kamu punya penjagaan. Anda wajib atas pendapat. Harapan pertama antara kedua juga. Daulat, Tuan Sultan.
Buka lawan Basar, seorang paduka sultan akan memasuki balai persidangan bersama staf. Malikul Alam bin Maktul Batuah tersebut Beta Abunya. Betalah sebagai pucuk pimpinan di kerajaan Sulinang Mayang Kencana ini. Kayak apa bini kok? Bujur benar kakandaan. Bina sasar bahabang jinjuk alam ibadah di sekiri sini. Ini bini kuni kada tersalah nang dibaringaran rumah yang mulan. Betalah raja yang duduk di tahta kerajaan, di kursi yang bertatahkan intan nilam reduri, intan berbotol-botol, botol berintan-intan. Kayak apa anak kurma yang bintang? Bujur benar ayahanda. Mbak, mendilihat anak ini sama rindah ini bisa tersakut. Betalah sultan yang memimpin di kerajaan ini bijaksana, murah pemberian, kayak pandai wajir. Ada benar sekali anaknya. Bah, wajir ini walaupun sudah nangka ini ulangnya, hatinya tetap siap sebagai penasihat di kerajaan. Paduka sultan mengucapkan terima kasih. Baiklah raja yang disegani oleh kawan maupun lawan. Kayak apa Perdana Menteri? Oh, kada salah dulu, Pak. Dia ini dihormati kawan maupun lawan dulu, Pak. Oh, terima kasih seorang Perdana Menteri. 40 anak raja-raja di kiri dan di kanan tunduk hikmat di atas beta perintah, menunggu perintah seorang paduka sultan. Kayak apa harapan pertama kedua-dua? Ada harapan sekali paduka sultan. Banyak terus bertahan. Kalau macam itu baik, kayak apa ayah Najir sidang kita bisa mulai kah? Dipersilakan ananda. Anu paduka? Ada pemberi. Ah, mungkin buka sidang Panglima belum datang, Nek. Oh, wih. Macam itu? Ini agendanya harus lengkap, perlu, Pak. Oh, berarti staf belum terkumpul. Harapan pertama antara kedua juga, hati-hati kau punya penjagaan. Semua karena ketangkasanku di medan perang. Pajak ulin, susunlah tiga. Raba sabuting hancurlah jangan. Apabila aku turun ke medan laga, pantang bulik memanang kada di tangan. Betul. Itu tandanya rapat mufakat akan segera dimulai. Alangkah lebih baiknya kutanyakan kepada seorang harapan pertama lawan kedua juga. Harapan pertama antara kedua juga. Harapan pertama antara kedua juga. Nah, iya, nah. Berkali-kali ku panggil, kenapa kau tidak menolak? Iya. Harap ampun, Panglima Perang. Kenapa? Ulu, ada mendengar tadi tuh. Alasan, kenapa juga? Buka lawang Basar karena seorang Panglima Perang ingin masuk ke balai persidangan. Jangan, buka.
Ampun, Paduka Sultan, seorang panglima perang datang menghadap. Terima kasih beta ucapkan kepada seorang panglima perang. Bina manggih mopuh nih panglima perang datang. Nang barang pertama, aku nih sudah 2-3 bulan kada berdapatan ikam. Sepanjang ikam melatih tentara di hutan belantara. Dikerani di mana deh? Di Telaga Camar, bro. Oh, di Telaga Camar. Kan aku aja wadahnya tarikan lagi. Panglima Perang, hari ini aku akan menghadap membuka sidang di kerajaan. Karena itu, minta ikam segera mundur. Mengundurkan diri. Daulat Paduka Sultan, ada pergerangan seorang Panglima Perang disuruh untuk mundur. Nah, dengarannya mengunggu, bro. Binak dulu dan arahkan maksud koi kamu mundur berduduk si berdiri masuk. Daulat Paduka Sultan. Silakan. Ayo nama jir. Perdana Menteri Panglima Perang adalah pertama antar kode juga. Baik, sidang pada malam ini beta nyatakan dibuka. Baik. Malam ini beta akan memuja kerajaan. Sedang gatalnya nih berkata. Ujar orang bujur ya bukan menteri.
anak punya rumba yang bintang nih, jaka keladi itu sedang gatal-gatal. Amun nunggu itu Perdana Menteri umum makan bola malam ini atau esok sampai hari Minggu, sebab anak punya undang itu anak bawa pergi ke Banjar. Kalau ini sama Rinda kan pina ada kan apakah itu kan ya lah. Wah, ini kamu pulang juga. Wah, di sini kita rasakan aruh. Iya. Kita mereka aruh aruh kenal begitu. Banyak nih pemuda-pemuda bisa nelelek. Iya. Ada Pak yang kau jadi. Saya rasa mungkin banyak anak-anak sama Rinda telah menaksir anaknya. Oh, mulai datang di JP Hotel aja tadi udah. Nah, kayak samut. Hai. Urang malu maksudnya. Ayo gitu, harapan pertama terku juga ramai atau sebagaimana? Ada sekali pada kesempatan. Nah, begitu beta perintahkan kepada seorang harapan pertama terku juga untuk lebih meramaikan. Berhormat adem inang kita nih, ke mana nih? Oh, sidang sudah dimulai malam. Inang kalau nih adem nih kada cuma lagi nih. Iya. Ayo kalau gitu, arahan pertama juga kedua juga hati-hati kau punya penjagaan. Ulun ni bingung penonton ai.
di mana-mana laki disayangi. Kalau ini dijarat model undang di sapi, gak lagi penonton naik. Laki ulun ini nang ulah ulun muar, kenapa lo ulun jarat nih? Bilanya kada dijarat nih kayak gasing, putar sana, putar sini. Nah, sarabadi dadahi, sarabadi kurihingi. Kada ingat lagi tuh pang lawan bini sudah. Kada lalakian, kada babinian, senyum ke pang kada nama. Takkan akan ngaran lu ngaran. Oi penontonnya. Oi. Perkenalkan ngaran ulun Utuh Jungkat Jungkit. Kenapa tadi ngaran jadi Jungkat Jungkit supaya penonton tuh tahu nah? Iya. Jadi nih ulun pisahkan penonton ai. Bahari uma ulun ni mangidam naik Jungkat Jungkit. Waktu ulun ni 5 bulan kan 6 bulan rasanya. Jadi kalau saking asiknya nah bajungkat jungkit lalu tabar anak. Nah, lahirlah ulun ini penonton lain. Nah, ini kan penontonnya belum cukup lagi umurnya tuh hanya 5 bulan di dalam parkuitan. Nah, ini hasilnya keluar. Dimasukkan ke dalam tabung. Iya. Nah, ulun ini penonton naik. Zaman lah ini kalau bayi diandak dalam tabung nang ba masin-masin. Bahari ulun tuh kasihan banar penonton naik diandak lawan mau ulun ini di dalam tabung das. Makanya kan ya, kita belum ba pinjer pin lagi ya. Kira di sari kibur kami narak sini. Harapan pertama antara kedua juga. Pang sekalinya aja sudah cuma kayak kencing panggal ini heh. Ampun Paduka, maaf kami terlambat. Inang Adam, di kami enggak terlambat datang di sidang ini. Aku bertakunan. Kenapa buhan ikan memang kata lambat? Kami terlambat di paduka ai karena pian bedahulu pada kami. Ujar nyata aja. Betul am. Dan kami terlambat nang kadua alasan milah. Eh. Karena kami tadudi pada pio. Nah, ya, nyata aja bang. Ngarannya mah rabio ngarannya. Isuk ikan mampet di lomba. Ayo nang nama tiga bang, apa alasan ikan? Tiga paduka lah ini paduka. Kami dimulai pantai Hambawang lah paduka. Macet banyak jalanan nih. Kerajaan sih. Motor nang pian bari tuh kan kawa dipakai. Kurang nih macet. Kuda nang pian bari kerek kawa jua. Udahnya maju jam jadi mau-mau kayak itu. Oh macet itu. Lagi itu paduka ayo. Kami ini umpat motor pickup kurang. Motor pickup di paduka ay membawa hadangan orang sapi di belakang nih. Embel sapi. Nah kami nang kawa laju nih pickup aja. Nih. Jadi mbak kami umpat ini adul ngaranya tim anu adul kami boleh umpat anu umpat babi kap sampai ke kerajaan ih boleh mbak buat paduka ele sakalnya paduka ay nang si sapi nih sapi awan hadangan handuk basuh kan laki ulun duduk di muka jadi paduka bayang kiri dan paduka mulai pantai Hambawang tina sampai ke Martapurana sapi itu basuh lawan laki ulun nih ya Allah nah sapi jaka tujuh lah laki ayo pak yang hitung ini ya ikam ada minang ambil tempat untuk istirahat karena paduka. Sidang anak untuk pak siap ya. Sidang malam ini beta nyatakan dibuka. Ini kok ada kasaran dalam sidang ini apa nang kita bahas? Nang kaya ujar pian tadi kakanda ai. Iya. Kaya apa caranya supaya anak kita berlaki? Nah. Oh, gampang. Adang lo berdua. Iya. Ini ada jadwal nang penting maneh. Hah? Kita sebagai tuan rumah harus ganali budaya nih.
kita perlu menghormati tamu. Ya, ya lo. Ya. Di mana kan dari mana kan datang kita hormati. Ya, kita hormati. Nah ya lo. Ya. Pas aja nih. Pas. Jadi paling obrang harapan pertama antara kuda juga hati-hati enggak punya penjagaan karena kita sebagai tuan rumah kita berhati-hati dalam melaksanakan aruh penal budaya Banjar tahun ini. Harapan pertama antara kuda juga hati-hati kalau punya penjagaan. Anang Rumaidi, aku Baisingaran. Ayo. Aku ini datang ke kerajaan ini maksud hati hendak mencari gawian. Mudah-mudahan ai di kerajaan sini ada gawian geus aku. Baik, aku langsung aja gin masuk ke kerajaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu ulun kawakah masuk ke dalam kerajaan hendak bertamu lawan paduka yang mulia? Hendak. Bertamu pada paduka yang mulia itu kan sembarangan. Apa ikan bertamu itu? Jadi maksud ulun, ulun hendak mencari gawian di kerajaan ini kalau ada lowongan kah barangnya ulun mohon dor kah di sini? Tidak kalau kami, kalau kami di kerajaan ini kada ada bang lagi mampu kelamaan kerjaan. Kalau kayak itu aku melapor dulu dengan Pak Sultan, ikam kadang di sini. Ada apa harapan pertama? Di luar sana ada seorang pemuda yang hendak melamar kerjaan di kerajaan kita. Oh, jadi ada masyarakat yang datang ke makna beta punya diri yang mencari gawian. Kalau gitu silakan yang masuk menghadap kepada beta punya diri. Ikam dipersilakan masuk, akan tetapi ikam harus menjaga mulut penjanak dan serabanya apa yang ada di dalam ikam, karena ikam harus menghadap perpustakaan dengan sopan. Baik, ulun terima kasih lawan bagian pian berdua. Amun kayak itu, ulun permisi lah. Sekali lagi, ingati kejahatan bisa terjadi di mana-mana. Iya. Yeah. Oke, okay. Terima kasih, ulun permisi. Harap ampun paduka yang mulia. Ada apa anak muda? Parkanalakan ngaran ulun Anang Rumaidi. Ulun bermaksud datang ke kerajaan pian ni hendak mencari gawian. Oh, jadi maksud ikam menghadap kepada beta punya diri ikam nak mencari gawian. Ini bujur banget paduka yang mulia. Kenapa pendapat ayahanda wajir? Pendapat seorang ayahanda wajir, alangkah baiknya kita tes tu dia. Ya. Oh, macam itu. Dari mana dan asalnya dari mana? Kujur. Oh, macam itu. Terima kasih. Itu ucapkan kepada seorang ayahanda wajib. Daulat paduka sultan. Ada apa Panglima Perang? Menurut hamba, kita tidak perlu lagi menerima tenaga kerja di kerajaan. Karena nang honorer aja belum diangkat lagi. Oh, macam itu. Bila kita menerima si Rumaidi ini masuk ke kepegawaian kerajaan, kita akan kemubaziran tenaga kerja di kerajaan. Oh. Saya ucapkan terima kasih kepada seorang pengambil yang berang. Pada nama tiri adakah saran? Laulat paduka yang mulia, yang terkenal adil dan bijaksana betul. Jadi mau datang formasi di kerajaan kita nih paduka. Iya. Ada pangan yang kurang nih. Apa itu? Anu, inang nih kesibukan ya nang. Sibuk mah harus siapa nang? Anu, ini nak, ya lo paduka kadinya tuh nggak pada laki ulun nih harus membayar sini itu. Kuda. Murid kuda jadi barasimu. Oh, jadi kuda yang di kandang itu iya. Abut kedada memang gini. Tinggi paduka. Ambon putri atau ambon duka? Kudanya putri. Oh, kuda putri. Tinggi. Jadi gimana anak? Menurut ulun terima aja gini handai. Loh. Oh, saya apa ini? Nyamannya menjaga akan kuda ulun. Nah. Oh. Ayo oke, Pak. Kalau ulun Sander, ayo apa? Kalau pendapat ulun,
baiknya kita terima aja anak muda ini untuk menggantiin Hadam menjaga kuda Tuan Putri. Oh. Ya kalau nak dijerbanin. Kurihin-kurihin lo anak kita ini bilang ya. Laki-lakian. Daulat Paduka Sultan. Ada apa Pak Lurah? Ulun sekali lagi. Pemuda ini dinanya ulun lihati dari tadi mencurigakan. Ini perlu kita pertimbangkan. Perlu dipertimbangkan bagaimanakah seorang pemuda ini nantinya di kerajaan. Kami Bapram, jangan bersangka buruk berdahulu. Kita coba apakah dia sanggup, apakah dia menyerang di kerajaan ini. Maka kami akan memecat dia. Jalankan dulu kerjaannya. Kalau macam itu, baiknya mengambil keputusan. Anu Padukai. Ada apa? Ini saran terbaik, jalan tengah aja udahlah. Iya. Kita tes ya percobaannya dulu. Nah, bagus. Kita terima ya. Dapat seorang Perdana Menteri, anak muda. Daulat Paduka yang mulia. Perintah beta punya diri, ikam diterima, tetapi dalam rangka masa percobaan. Alhamdulillah, kada apa-apa Paduka yang mulia. Nah, penting belum ada gawian dulu. Baik, kalau gitu ada minang. Bawa anak muda ini ke kandang kuda, ampun putri, suruhnya pegawai di sana. Wah ini, isek kan? Baiklah. Kalau begitu sidang pada malam ini beta nyatakan ditutup dahulu. Marilah kita segera memasuki Balai Rungsari untuk beristirahat. Selamat malam.